tuh telurnya. Dijauhi dari telurnya. Kalau musim kemarau, telur semut tuh pada gede-gede. Anda sibuk dengan semut-semutnya ya? Bisa nggak langsung dimakan sekarang, Kak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini kita mau nyari semut rang-rang ya, Bu ya. Iya, semut. Semut rang-rang, ya bisa disebut kroto lah gitu. Jadi semut kroto itu bisa dipakai buat mancing dan pakan burung juga gitu. Maka dari itu kita mau nyari sarangnya biar kalian tahu cara proses pemijahannya, cara pengambilannya kayak gimana. Ya, tonton terus aja videonya. Yuk. Teman-teman, ini lagi merakit alatnya. Kita lokasi sekarang lagi ada bukan lagi ada. Lokasi kita sekarang masih di Singawada, di Desa Singawada. Tepatnya di Curug ya, Irfan? Curug, Leles. Terus dengernya juga di sini katanya banyak ular ya, Bu ya? Ada sih ular ya, Bu. Tapi nggak terlalu mengganggu gitu. Penting kitanya aja jangan mengganggu. Oh, gitu. Iya, iya. Oh, Autar, itu kalau misalnya diternakin itu bisa nggak ya, Autar ya? Oh, ini bisa, bisa aja. Bisa. Cuman kita nggak tahu ya ratunya ada nggak gitu. Kalau caranya gini ya, kita cari yang pendek-pendek aja tuh. Ini juga banyak nih. Malah. Tuh, lihat kan banyak ya. Berarti kita ngambil ininya sama sarangnya gitu tadi. Iya, nanti kita potong, kita gunting. Nanti kita masukin ke wadah, ke karung atau ke apa ya, nanti yang tertutup tapi ada udaranya gitu. Iya. Tapi harus sama ratunya ya? Iya, kalau biasanya sih sama ratunya. Iya. Tapi ini juga ada ratunya, cuma susah nyari ratunya kayak gimana juga nggak tahu ya. Gitu ya. Ya, iya. Ini kalau bisa gitu ternaknya enak tuh ditaruh di meja. Nah, kalau makannya sendiri apa, Pak Utar? Kalau makannya cuma air gula ya. Air gula. Gula, iya dikentelin ya di apa? Diencerin tuh. Nanti ditaruh aja di wadah kecil. Kalau pakanannya itu dari apa ya itu? Cak-cak yang sudah mati gitu ikan. Oh, bangkai-bangkai gitu ya. Iya, cak gitu. Iya. Karena cuma gitu-gitu aja sih gampang. Oh, berarti ini sarang kecil ya, kalau udah gedenya mungkin nyambung dari daun sebelahnya ya, Pak Utar ya? Iya, kalau dari yang pendek-pendek ini kecil-kecil jadi nggak gede ini, nggak bakalan gede atau gimana? Iya, nggak gede, jadi daunnya susah nyambungnya gitu. Ya, makasih ya, Pak Utar ya. Iya, sama-sama. Ini teman-teman, kita dapat track lagi. Track semut. Lebih banyak dari tadi teman-teman. Oke. Ini mau lagi dipisahin lagi. Bersih tamu ya, berarti bagus ya itu ya urut tahu. Ya, ini bagus nih. Nah, lihat nih kan di sini ada banyak serangga-serangga lain tuh yang mati dibawa ke sarangnya. Iya. Kayak mana? Gini tuh. Nah, kayak gitu. Iya, banyak. Oh, itu serangga mati juga bisa di itu tah? Dimakan ya, kan, gitu tuh. Itu makanannya itu yang serangga-serangga gitu. Nanti dibawa ke dalam sarang buat makanan-makanan ratu-ratunya gitu ya yang suka bertelur tuh. Iya. Ya, teman-teman, kita dapat banyak. Jadi gini teman-teman, itu yang namanya kroto atau bisa disebut semut rang-rang itu, kalau buat pemancing itu banyak yang ngebutuhin gitu. Jadi kalau kalian mau pada pesen, tinggal tulis di komentar aja, ntar saya kasih nomor WA-nya, ntar saya kirim gitu ya. Teman-teman, inilah proses pemisahan dari telur sama semutnya. Edan. Kita lihat hasilnya mana, Bas? Lumayan lah. Lumayan. Dapat dua sarang mah, satu on mah dapat lah. Dua sarang.
Hop. Teman-teman, inilah proses pemisahan antara telur dan semutnya. Jadi ini kita nggak perlu semutnya, kita nggak perlu tuh telurnya. Gimana cara misainya, Sutar? Jadi gini ya teman-teman ya, oke, kita ambil kotoran yang ada di dalam. Emang ada kotorannya, Pak? Ya iya kan, banyak daun-daun dan banyak makanan-makanan dari serangga-serangga lain tuh, teman-teman. Nih, kayak gini nih, kayak daun-daun. Ya, teman-teman, ini harus dibuang nih. Nanti bisa merusak kerotonya. Bukan merusak ekosistem gitu. Ya, kalau ya, sebenarnya ini merusak ekosistem juga ya. Ya, bisa dibilang menghasilkan dan merugikan alam gitu. Iya. Tapi katanya sih dosanya tanggung sama orangnya yang gitu, Pak. Emang dosa gitu? Berarti ini kalau misalnya sarangnya tuh udah dibongkar, nah itu untuk bertelur lagi berapa minggu? Ini kisaran 2 minggu sampai 3 minggu udah bertelur lagi, kawan. Dengan di tempat yang sama gitu? Ya, kalau biasanya sih kalau udah ini, kalau bahasa tinggalnya tuh pundung apa itu? Oh, pundung lah gitu? Iya, nanti tidak tempat lagi. Oh gitu. Besok gimana caranya? Oh, Aipan. Sama Aipan ya, saya udah gak kuat. Jadi teman-teman tuh caranya tuh semutnya dibuang ya, dijauhi dari telurnya tuh. Kalau kan terang-terang buang sedikit-sedikit. Aduh. Lumayan dapat sedikit juga ya. Nanti kita cari lagi. Mudah-mudahan nemu lagi nanti lokasi yang lain. Ini kalau di kilo ada berapa on? Ini paling dapat 1 on dari 2 sarang teman ini. Lumayannya. Ya. Biasanya kalau musim kemarau telur semut tuh pada gede-gede, ya, tapi ya, masih banyak yang kecil. Oh gitu. Ini termasuk bagus kawan. Ini bagus kawan. Bagus. Masih kecil-kecil. Biasanya sih segede-gede kacang tanah. Iya. Kalau musim kemarau tuh, ini masih kalau, bagus. Kalau disebutnya ini kayak beras tuh bagus. Berarti kita harus buang sampah-sampahnya dulu ya? Iya, biar bersih. Berarti kalau udah kayak gini digodok lagi enggak? Maksudnya di rebus. Direbus lagi enggak? Enggak usah, ini langsung kalau dari udah bersih dari semutnya tuh tinggal dikasih ke burung. Oh, kalau buat mancing tinggal dikasih ke pelet-peletnya. Iya. Tapi bukan dendam pelet sebenarnya. Iya. Sama pelet Mbak Dukun. Dan kita harus memisahkannya juga dengan hati-hati kawan ya. Iya. Kenapa ya, harus hati-hati gitu? Ya nanti kan takutnya telurnya pecah-pecah gitu. Iya. Nanti bisa merusak dan berbau dalam waktu 1 hari 2 hari. Basi nantinya bisa basi ya. Loh. Oh cepet basi gitu? Cepet basi ya, kalau telurnya pecah-pecah tuh. Iya. Nah ini kuat berapa hari nih kalau misalnya telurnya nggak pecah-pecah itu? Tergantung rumahnya, ya tergantung kita menempatkannya gitu. Kalau kita tempatkannya sama indukannya, kita bisa 1 minggu 2 minggu kuat. Oh gitu. Kalau mau untuk pancing atau pakan yang dijualan, bisa ditaruh di kulkas. Oh gitu. Dengan suhu ya di atas freezer gitu ya, bisa 2 mingguan. Gitu. 2 mingguan. Iya. Nah ini kalau dijual nih, kira-kira laku berapa kalau segini nih, Autar? Kalau di sini pasarannya, kalau di Raja Galuh Majalengka ya, pasarannya 30 satu on.
30 satu on. Iya. Ini dikira-kira aja ini kalau segini nih harganya berapa? Ya kalau kira-kira ini si on ya 30-an gitu. 30.000. Iya, 30.000. Ini baru satu tempat ya, Utar, iya, ya? Iya, baru satu pohon. Satu pohon. Iya, dua sarang gitu. Berarti kalau kita dapat satu hari itu 10 pohon ya? Ya iya. Berarti kita udah untung 200.000-an ya? Ya iya, lebih dari ngojek gitu. Iya, gila. Benar ya. Bisa mencukupi Rangda dan teman-temannya gitu. Oh, kok Rangda, Utar? Ah, iya, lupa istri dan anak-anaknya. Oh, iya, iya. Oke, teman-teman, itu hiburan aja Rangda katanya, oi anjing. Oke, Pinang, Bapak Uri, komentarnya Anda sibuk dengan semut-semutnya ya? Bro, digigit, oi. Digigit. Benar. Teman-teman, jadi kalian tuh harus hati-hati gitu. Bagaimana nge-vlog bersama semut ini? Aku, Bu. Wah, bagus sekali lah. Bagus sekali. Enak, banyak yang gigit lah. Oh iya, banyak yang gigit. Aduh. Oh, itu jadi teman-teman. Inilah hasilnya. Ini baru satu sarang. Ini kalau dijual katanya sih laku 30.000. 30.000. Itu ayo dulu deh itu. Karek kadeuleu ayeuna. Oh. Ya, inilah proses pembungkusan. Aduh, berarti udah untung 30.000 ya dari hasil satu pohon ini ya, Irfan ya. Nanti masih banyak yang sarang-sarang semut di sebelah sana, ada 3 lagi tuh. Ada 3 lagi. Sebelah sana ada 3. Iya. Masih satu lokasi teman ini. Karena di sini cukup masih banyak lah. Ya. Jarang peminatnya. Jarang peminatnya. Nah, ini kalau misalnya ada yang komentar gitu, kalau misalnya ada yang pesan gimana, Irfan? Ya tinggal hubungi nomor WA atau gimana? Nomor WA aja lah. Nomor WA. Tapi yang itu punya YouTuber ya, teman. Ya. Tapi itu pasti dikirim enggak, Irfan? Ya tergantung jarak jauh dekatnya lah. Okay. Kita mah nyarinya yang dekat-dekat aja. COD-an dulu gitu ya. COD aja dulu lah. Ya, wilayah 3. Keluar Jawa. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Majalengka aja. Ya nggak apa-apa, luar Jawa juga ya. Gitu. Ini bisa dijadiin sebuah profesi gitu. Usaha, wirausaha pencari kroto gitu. Semut rang-rang. Jadi Airpan ini sekarang tidak sendiri, dia ditemani dengan Akuwo sama Asutar. Asutar juga dia spesialis pancing. Dia juga pesen sih ke Airpan gitu buat cariin ini gitu. Ya ini proses pembungkusannya teman-teman. Ya teman-teman ini lupa ya. Bawa ya. Itu wadah buat rotonya. Jadi kita cari yang alami-alami aja ya. Alami. Ini pakai bungkusnya bungkus apa? Daun jati. Ini daun jati ya. Ini seperti kayak nasi itu apa itu? Nasi jamblang gitu. Oh, nasi jamblang. Berarti ya. Ntar si semutnya merah dong. Ya enak juga sih kalau direbus sama telur biasa iya. Ya gitu. Ini tapi kalau ini lumayan harganya mahal nih, lebih dari daging sapi dan daging kambing. Nah ini kalau saya ngasih celeng gitu ya, bisa nggak langsung dimakan sekarang nggak usah? Kalau celeng? Iya. Oh ini hadiahnya apa ya gitu? Ah iya, ya nggak perlu hadiah ini mah. Lumayan nih kawan ya, ini sekitar 1 on lebih lah. 1 on lebih. Ini bisa kalau kita ecerin gitu, pakai takaran tutup botol itu ya kecil-kecil ya, itu 1.000 sampai 2.000 satu takarnya. Satu tutup botol Aqua gitu? Iya, yang kecil tuh. Oh iya iya. Ya kalau perhitungannya kalau sama sendok makan itu 2.000. 2.000. Iya. Cukup mahal juga ya teman-teman. Ya, cukup mahal karena di sini susah ya, barang-barang ini. Ya, makasih kawan. Ya. Oh ya teman-teman, itu adalah tadi cara pemisahan antara telur dan semutnya. Ya, semoga bermanfaat aja lah. Tonton terus aja videonya. Yuk.